Kepada yang terhormat pembimbing satu dan pembimbing dua, kali ini saya akan mencoba menampilkan bagaimana proses pengambilan data penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama kita persiapkan instrumennya seperti ini. Jadi seperti dilihat ini adalah rancangan mengecek lengkap. Kemudian yang pertama saya lakukan adalah mengambil beberapa sampel. Ini kita buka. Yang pertama kita pisahkan dulu styrofoam. Nah, styrofoam ini kita pisahkan dulu sementara karena kita akan menimbang ulat Hongkong berapa berat setiap harinya kita selalu timbang. Kemudian ini kita tuang ke dalam tisu, pastikan tidak ada lagi styrofoam apa ulat Hongkong. Ini untuk kita pakan. Kemudian caranya seperti ini memisahkannya. Jadi ulat Hongkongnya sendiri akan berpegangan. Kita pisahkan ke sini. Kemudian kita ambil. Alhamdulillah ini udah 50 hari. Hari ini ke hari ke-51. Kondisi ulat Hongkongnya masih survive, hidup. Tentunya memang juga sudah besar. Nah, kita siapkan timbangan. Ini P2U1, artinya perlakuan 2, ulangan 1 yang 75%, ulangan ke 1. Kita nolkan. Kita cek dulu berapa gram ulat Hongkongnya. Akan terlihat hasilnya 9,2 gram. 9,2 gram. Baik, nah, jadi setelah kita terlihat tadi kurang lebih 9,1 ya. Kita ulangi lagi ya. Kita bikin mal dulu. Kita tuangkan ke sini. 9,0. 9,0. Kemudian kita masukkan ke sini datanya. Perlakuan 2 ulangan 1. 9,0. Nah, nanti setelah itu kita akan berpindah ke sisa pakan. Nah, sisa pakan ini kita ambil dulu. Kita ambil dosis yang akan diberikan dewasa perlakuan 2U1. P2U1. Ini takarannya 75%. Kemudian kita tuangkan di sini untuk makanannya dia selama 24 jam ke depan. Kemudian kita rapikan dulu, kita selesaikan dulu. Nah, selanjutnya adalah penimbangan sisa pakan. Sisa pakan yang tadi sudah kita tampung, kemudian kita tuangkan ke sini. Dan terlihat ini 3,2 gram. Kita masukkan ke data sini. Nah, satu di mana ya? Nah, kok nggak ada? Ini 21, 3,2. 3,2. Oke, ini perwakilan dari semua yang dilakukan seperti ini.
Jadi kita selalu menimbang sisa pakan, mealworm, nimbang berat badannya mealworm, kemudian sisa pakan. Kemudian sisa pakan ini nanti dikumpulkan. Ini tadi yang tercatat 3,2, kemudian kita masukkan ke sini. Ini kita tulis. Jadi ini akan diperiksa di laboratorium. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.